Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslim ala sayyidi fakhril anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyidi Syekh Hafizahullahu Ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain amin ila an qala. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwasanya ya kah perincian bismillah, yaitu kenapa musannif memulai dengan bismillah iktidaan bil kitabil aziz, ya kah, sudah dijelaskan. Dan juga mengamalkan bi muqtadul hadis, mengamalkan apa suruhan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa ya bunyi hadisnya apa, kulum ri'in dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa batar wa fi riwayatin ajzam, ya kah, wa fi riwayatin aqta, ya kah, ada tiga riwayat. Abtar maknanya ada dua makna, ya kah, ada dua makna disebutkan oleh ulama. Yang bunyi hadisnya artinya sudah jelas, yaitu apa, setiap perkara yang dianggap syariat itu penting tidak dimulai apa dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ada dua makna di sini. Abtar ada dua makna, qatul barakah naqisul barakah, tidak dapat berkah. Qatul barakah itu tidak dapat berkah sama sekali, atau ada berkat tapi sedikit. Dan juga dijelaskan lafaz dari abtar, apakah itu min kibalil mujmal, apakah ada jawabannya, kada, karena mujmal. Apa arti mujmal? Ujar Imam Haramain dalam kitab Warokat, malam tattadih dalalatuh, ya kah, yang mana maknanya belum jelas lagi, itu namanya mujmal. Setiap mujmal sebagaimana ditetapkan dalam ilmu usul fikih, atau sebagaimana dijelaskan dalam ilmu usul fikih, itu perlu bayan. Perlu bayan. Apa itu bayan? Al-bayan al-ikhraju min haizil ishkal ila haizit tajalli awil wuduh, ya kah? Itu ditakrifkan oleh Abdul Wahab Khalab, mengeluarkan dari makna kebingungan menuju makna yang jelas, nampak. Itu berarti bayan. Nah, di sini abtar, apakah di sini termasuk lafaz mujmal, apakah ada? Karena sebab mujmal dikarenakan apa? Digatakan oleh ulama usuliyun, sebab lafaz itu mujmal itu dikarenakan mushtarak fil alfaz. Mushtarak, sebab lafaz itu mushtarak. Al mushtarak dalam mantik yaitu apa? Apa arti mushtarak dalam mantik? Siapa ingat? Satu maknanya pendek. Maklak mahsan barakallahu fik. Masyaallah. Ha. Ya kah? Itu apa bahasa Arabnya? Matahada labdhu wa ta'addada makna. Ya kah? Lafadznya satu tapi mempunyai makna yang banyak. Itu arti apa? Itu arti ishtirak. Itu arti apa? Labdun mushtarak. Ya kah? Nah, di sini apakah termasuk labdun mushtarak, apakah ada? Contoh di antara mushtarak itu apa? Kal qur'i. Quru. Quru ada mempunyai makna yang sangat banyak. Di antaranya apa? Haid, di antaranya apa? Suci. Haid itu pendapat dari Imam Abu Hanifah. Suci itu pendapat apa? Al-Imam Syafi'i lawan Imam Malik radhiyallahu taala anhum. Ya kah? Apakah kalimat abtar di sini termasuk mujmal, apakah ada? Sedangkan makna abtar di sini apa? Ada dua makna, qatul barakah lawan naqisul barakah. Apakah ini termasuk mujmal, apakah ada? Kada termasuk mujmal. Karena maknanya sama masih. Maknanya sama. Secara zat sama tapi secara sifat berbeda, itu kada apa-apa, lah yadur. Bukan termasuk mushtarak. Qatul sifat, naqis
sifat dan pandangan usuliyun. Maka intinya apa? Maksudnya sama, tidak dapat berkat. Nakis dia sama ya kan dapat berkat ya kan? Sedikit mana berkatnya? Seakan apa kada? Kada ndak. Ah berarti abtarisnya lain termasuk muj. Mujmal. Ya kah? Dan manhat atau disebutkan Sayyidi Syekh dalam kitabnya bismillah aja. Tidak pakai alhamdulillah. Apakah cukup? Apakah boleh dengan bismillah? Semalam sudah dijelaskan bahwa boleh. Ya kah? Iktifa bi ahadihima taki. Iktifa bi ahadihima. Cukup mengambil salah satu di antara keduanya. Yang penting harus dimulai dengan bismillah atau alhamdulillah. Tapi menggabungkan dari dua tersebut itu lebih utama, lebih afdol. Kenapa? Kenapa? Karena kaidah bilang, apa kaidah semalam? Kaidah dari ulama usul. Nah, bahasa Arab. Nah, kaidah dari ulama usul fikih apa semalam? Yang dijelaskan. Sering sekali aku sebutkan kaidah itu. Encak dah aku. Hah? Apa? Hats? Lain, talazum? Hah? Ah, Hasan. Betul. Lanjut. Min ilgai ahadihima. Hasan barakallahu fik. Bah, dalil selama bisa kita ambil dua-duanya, kita gabungkan dua-duanya, itu lebih utama kita ambil dari dua dalil tersebut daripada kita memakaikan cuma satu aja. Paham? Karena itu ulama mengatakan apa? Bismillah itu ibtidaul hakiki. Alhamdulillah itu ibtidaul idhafi. Ya kah? Ibtidaul hakiki yaitu apa? Malam yasbiq fihi syai. Syai'un yang mana tidak didahului daripadanya sesuatu tidak mendahului daripadanya. Kalau ibtidaul idhafi itu sesuatu ada mendahului padanya. Mbah bismillah apa alhamdulillah, siapa yang mendahului alhamdulillah yaitu bismillah. Jawabannya kenapa? Kak ada boleh guru. Alhamdulillah kemudian bismillah. Kenapa? Jawabannya semalam. Hah? Kenapa kak ada boleh? Pertanyaan apakah boleh mendahului alhamdulillah kemudian bismillah. Boleh apa kada? Hah? Kada boleh kenapa? Jadi kada boleh. Tertib tauqifi ahsan barakallahu fik. Tertib tauqif itu adalah susunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya harus dengan dalil ini. Tertib tauqif ini kita kada kawa mengatur atau menyusun dengan sesuai dengan keinginan kita kecuali itu harus ada dalil. Sedangkan dalilnya dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyusun atau memulai dengan apa? Dengan apa? Dengan bismillah. Kemudian apa? Alhamdulillah. Maka yang dipakai apa? Sesuai aturan atau susun dari Al-Qur'an. Kenapa? Karena Nabi menyuruh. Yaitu apa? Ibda'u bima bada Allahu bih. Ya kah? Ini hadisnya umum aja. Ibda'u bima bada Allahu bih. Memulai, hendaklah kalian itu memulai dengan sesuatu yang mana Allah Ta'ala mulai dengannya. Ya kah? Ini dalilnya umum, bukan dalil tertib aja. Kada. Ini umum. Ini bukan dalil tertib dari wudu, bukan. Ya kah? Ipang, dalil apa? Tertib tauqifi. Ini berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW itu ibda'u weh. Bima bada Allahu bih. Mulailah kalian dengan sesuatu yang Allah Ta'ala mulai. Bah, di Quran apa? Allah Ta'ala mulai dengan bismillah. Kemudian alhamdulillah. Karena itu kada boleh mendahului apa? Alhamdulillah kada boleh mendahului bismillah. Kecuali ada dalilnya, tapi secara kenyataannya bahwasanya tidak ada dalil sedikit pun yang menerangkan atau menjelaskan bolehnya alhamdulillah itu mendahului bismillah. Tayib, jelaskah dah? Jelaslah. Nah, kemudian apa? Ar-Rahman lawan Ar-Rahim.
Ujar Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, itu apa yuk? Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa? Alamani. Alamani laisa sifatani. Ujar Imam Ghazali. Kenapa alam? Semalam sudah dijelaskan. Kenapa alam? Alam. Ini ikhtiar sebagian ulama ya kah? Ikhtiar. Tapi ada mengatakan itu sifat. Ada mengatakan apa? Alam. Tapi sebagian ulama merojihkan atau mentarjihkan bahwasanya dalilnya kuat itu alam. Kenapa jadi alam? Alam bil ghalabah. Alam bil ghalabah. Apa arti alam bil ghalabah? Karena ada dua makhluk yang bersifat karahman dan karahim. Iya, ahsan barakallahu fik. Tidak ada sedikit makhluk pun apa yang mempunyai sifat ar-Rahman ar-Rahim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan alam itu lebih aula, lebih afdal. Ini diikuti pendapat Imam Ghazali banyak pendapatnya, di antara Al-Imam Ad-Damanhuri dan di antaranya lagi Al-Imam Tabtazani dan di antara lagi Imam Al-Imam Abduddin Al-Iji juga mengatakan dalam kitab Risalah Abdudiyah. Risalah Abdudiyah itu kitab usul lughah ya kan. Di sana beliau berbicara tentang lebar tentang kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sana jelas. Tayyib. Itu Ar-Rahman itu apa? Alam bil ghalabah. Apa arti alam bil ghalabah? Alam sebagaimana udah disebutkan yaitu apa? Hah? Ada dua, ada tahqiqiyah, ada bil ghalabah. Apa arti tahqiqiyah? Lafaz itu asalnya dijadikan apa? Alam. Contoh apa yuk? Hafi alam maknanya. Lafaz hafi itu apa? Alam. Lafaz Arini Muhammad. Arya Muhammad ya kan? Arya Muhammad itu alam. Berarti apa? Tahqiqi. Tapi bil ghalabah asal ditentukan lafaz itu bukan gasan alam, tapi bisa dijadikan alam. Paham? Contoh kayak apa? Burtukol kah? Atau inap? Inap atau nama orang apa? Kursiun. Kur. Kursi nama orang. Kursi alam. Bisa ah? Bisa aja alam. Ini taksim tahqiqiyah lawan an ini tahqiqiyah apa? Lawan tahqiqiyah dan ghalabah ini taksim dari Al-Imam Damanhuri ya kah? Alam bil ghalabah itu lafadznya itu bukan asal atau ketentuan lafadz itu dijadikan apa? Gasan alam lain. Tapi bisa dijadikan alam. Mbah nak. Dukhan nama orang bisa, duh. Dukhan bisa. Rokok nama orang bisa. Ya kah? Suhnun. Piring ceper kah? Suhnun. Bisa. Jawalun. Bisa. Jawal nama orang bisa. Kitah bisa sama orang. Tahu kitah lah. Apa arti kitah? Kucing bisa. Apalagi mirwahatun. Bisa. Mirwah jadi alam bisa. Paham? Kemudian semalam, apakah setiap isim itu ainul musamma atau ghair? Ghair musamma. Masih ingatkah? Apa? Ada tiga madhab lo, mau sebutkan. Ada madhab tahqiq, ada madhab asyairah, ada madhab ba'dul maturidi. Ya kah? Asyairah mengatakan apa? Kebanyakan asyairah. Itu apa yuk? Al-ismu ainul musamma. Al-ismu ainul musamma. Apa artinya guru? Al-ismu ainul musamma. Semalam apa? Apakah setiap isim, kalimat isim, itu dikehendaki bendanya kah? Atau zatnya kah? Apa lafadznya kah? Hah? Ujar Asy'ariyah zatnya, maknanya, kandungannya. Sabbihisma rabbikal a'la. Mbah, yang dikehendaki apa?
lafadznya kah maknanya? Maknanya itu bertasbih atau beribadat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Ya kah? Paham? Jadi al-ismu itu ujar Asy'ariyah ainul musamma itu maknanya zatnya ya kah? Zatnya isinya ya kah? Paham? Atau kandungannya. Itu pendapat Asy'ariyah. Pendapat kedua Ba'dul Maturidiyah. Ba'dul Maturidiyah yang diikuti oleh Al-Imam Sa'ad At-Tabtazani juga. Ya kah? Itu apa? Itu mengatakan apa? Al-ismu laisa atau ghair musamma. Al-ismu ghair musamma. Apa artinya? Al-ismu ai ghair musamma. Apa artinya? Balikannya. Mbah. Isim itu lain apa? Lain ainnya akan lain ain, lain bendanya lain, lain saja. Akan tapi lafadznya aja lah. Lafadznya aja. Lafzunnya aja lah. Lafadznya aja. Lafaznya aja ya kalah. Lafaznya aja. Paham? Bukan zatnya, bukan maknanya, bukan kandungannya. Mbah, andaikan ujar Ba'dul Maturidiyah dan sebagian ulama mutakalimin, andaikan lafat itu apa, isim itu ainul musamma, lah taroko man qala naro. Mbah, amunnya isim itu ainul musamma, itu bendanya, ikungannya, zatnya, kandungannya, niscaya ketika kita mengucapkan api, ada api langsung di mulut kita. Ya kah? Ada mulut apa? Ada api langsung di mulut kita ketika apa? Kita ucapkan apa? Api. Api langsung ada A? Ada api. Nyaman panah gitu. Ya kah? Nyaman panah gitu, Mbah. Bini langsung ada bini. Ya kah? Apel langsung ada A? Bah, kada banuan lagi. Ya kalau kayak di surga mana? Ya kah? Berarti apa? Lain ain. Ain musamma. Ya kah? Dalilnya apa? Dalil bahwasannya isim itu laisa aini musamma. Dalilnya walahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama yang banyak ya, asmaul husna. 99. Kalau apa? Kalau isim itu ainul musamma, ainul musamma, kalau didasari pendapat itu, ya kah? Maka niscaya apa? Tuhan apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, berbeda, mustahil. Ya kah, Mus? Mustahil, ya kah? Karena zatnya sah, Allah Subhanahu wa taala wahidun. Ya kah? Mbah, amunnya ainul musamma tah. Paham? Lawan juga, misalkan kalau isim itu ainul musamma, niscaya apa? Ariel Muhammad. Aku berpendek ayat Ariel Muhammad berarti seberataan Ariel Muhammad samalah. Ada, karena secara wakilnya, secara kenyataannya berbeda. Ya kah? Kalau isim itu ainul musamma, niscaya Zaid itu sama seberataan di muka bumi, ya kah? Tapi kenyataannya Pak Yuber berbeda ya kah? Zaid kan ada sikung ya Bang, banyak Zaid, ada kulitnya hirang, ada kulitnya putih, ada kulitnya sawo matang, ada macam-macam. Bang punya Zaid itu ainul musamma enggak niscaya sama beratan Zaid di muka bumi. Paham? Jelas kah? Siapa yang apa yang menentukan, yang menjadikan atau mu'ullah yang bisa menentukan lafadz atau ucapan itu apakah dari bashar, yang menjadikan apa wadi, yang menjadikan isim itu apakah dari kita, dari apa, dari Nabi Adam apa dari Allah Subhanahu wa taala?
Al-Imam Abduddin Al-Iji dalam kitab Risalah Abdudiyah itu mengatakan apa? Yang menjadikan kalimat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ta'lim apa? Dari Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, mengutus kepada malaikatnya untuk apa? Mengajarkan apa? Nabi Allah Adam asma'. Paham? Berarti al-wadi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah jelas kah? Jelas kah? Jelas. Kita baca Waitul Muna dah sampai. Dari sebelah kanan membaca. Wah, baca. Walah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtada al-musannif bi kitabahu. Hat. Kitabul Aqaid. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtada al-musannif bi kitabahu bi bismillahirrahmanirrahim bi amrayni. Al-amr al-awwal ibtida'an bi kitabil azizi fahuwa fi jami'i tanazzilatihi mabdu'un bi bismillahirrahmanirrahim fattanazzulu al-awwalu lamma anzalahu ta'ala min al-lawhi al-mahfuzi ila bayt al-izzati fi as-sama'i dunya jumlatan wahidatan mubtada'an fihi bil fatihati wal lati wallaha bismillahirrahmanirrahim wa muhtati wa muhtataman muhtataman bin nasi wa thani tanazzalu min baitil izzati ala qalbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sallam man munajjaman ay mufarriqan hasbal hawadithi fa innahu tanazzala alaihi wa kana awwalun ma tanazzala minhu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-amru tsani li qawlihi sallallahu alaihi wasallam qul amrun bi ibadi la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim wa huwa aqba wa huwa al-khabir fil jami'i wa hawi fil arba'in wa fi riwayatin fa huwa amtar wa fi ukhra fa huwa ajdan wal ma'na annahu maqtu'u al-barakati wa man qawluha ay qarinun nafsi wa ma'na bi bali ay sahibu hali yuhtamu bihi syar'an wa dhalika bi an la yakuna man bi an la yakuna man safa min safasi fil umuri fal intiqati maqasid nubali wa nahwi wa laysa dha wa'alika zukran mahdan falhamdi wa takbiri wa du'an wa la ja'al syari lahu mabdu'un ghayru bismalati fassalati fa innaha tabda'u bitakbiri wa du'an fa innahu yubda'u bilhamdi lillah wa'alam annahu la ta'arud baina hadithil bismalati walhamdalati kama sayati. وقبل شروعي في تفسير ألفاظ البسمة التي نذكر أولا بتوفيق الله وحسن رعايته مسائل المسألة الأولى فضائل البسمة الشريفة من فضائلها أنها أول ما يلقيه الوحي في كل مرة من المرات. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال جبريل إذا جاءني بالوحي أول ما يلقي علي بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi anulah sistemnya sampai tentang membahas apa fadhail asrar ini
baca dulu ya kah bergantian, karena habis tuntung tu aku rangkumkan karena maknanya menyakar tahu betakun ya kah mengkar tahu ba betakun, karena supaya kita masuk apa pembahasan a akidah ya kah di sana aku yang mulai baca jadi akidah, karena ini apa fadhailnya ba banyak mana ini kalau dia baca sewangan ya kah, nah banyak mana nah alihi ya kah masih belum anu lagi soh nah mas alihi malah haula nah banyak lagi bah, jadi perlu baca bedarau ya kah, karena ya kalau baca bah bedarau karena banyak tomatnya betakon, pokoknya setiap habis pembahasan misalnya fawaid bismillah habis tuntung nih kan baca, karena kurang kumberatan aku simpulkan ya kah berkaitan apa dengan apa kisah-kisah awal-awal diturunkan ayat itu bismillahirrahmanirrahim kemudian apa tentang fadwailnya aku rangkumkan banyak fadwail banyak nih rangkumkan, ku simpulkan, gini. Jadi supaya apa? Supaya ada gambaran ya kah? Ada dibaca aja ya kah? Paham? Ini mau nyama nanya kata tahu ba? Takun. Hats. Om dawu putu. Wa min fadlihi annaha taqdi ismallahi wa a'lami allazi la du'a bi. Adan. Main sini guys. Nah, azan aja dulu sikong. Siapa azan? Ibnu Jinni ya kah? Khosais Ibnu Jinni ya kah? Memahami kalam itu ada dua. Ada ngelihat dari segi kalimat per kalimat. Ada kita ngelihat dari segi tarkibnya. Tarkibnya. Contoh memandang dari per kalimat kayak gini nih. Wa halafallahu bi izzatihi wa jalalihi. Telah bersumpah Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dengan perkasanya, ya kah? Dengan keagungannya. Itu makna apa? Kalimat per kalimat. Di makna tarkib, Bang? Makna secara tarkib. Allah taala pasti, ya kah? Ya kah? Paham? Karena itu apa? Menterjemahkan kitab itu bagus pakai makna tarkib. Karena makna tarkib itu mafhum dapat dipaham. Itu makna tarkib itu kita mengambil dari kesimpulan daripada jumlah maksudnya gini, gitu. Paham? Tapi itu perlu latihan ya lah. Latihan. Al-mas'alatu tsaniyah fawaidul bismillah wallahu a'lam. Waraddul ilmi ila asmi wa ahkamu sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sempit waktu maghrib nih lah. Jadi daras adanya karena itu tadi. Ini baca bedarau aja ya kah? Bedarau. Karena jadi gini aku simpulkan karena. Jadi emak nanya kata betakun. Ba, betakun. Pas aku datang tuh ada pertanyaan karena sebelum mulai tuh. Ada pertanyaan. Jadi pertanyaan sebelummu mulai. Paham? Jadi supaya masuk apa pembahasan apa? Ke akidah. Jadi kau membantah Wahabi ya kah? Bahwa di kampung ada Wahabi kah? Ada golongan apa? Bahasa semut tah. Oh, jadi dibantah tah. Ya kah? Kalau ada Syiah kah? Wallahu a'lam. Wa radhiyallahu anhu wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.